saya rinci, kenapa 30 tahun berbisnis? Biasanya bukti orang sukses itu yang saya pelajari waktu masih di Jakarta, butuh 30 tahun dia bisa sukses. Tapi saya dinilai secara sekolah 60% dari 30 tahun yang lalu saya berbisnis. Ternyata itu 18 tahun saya berhasil dalam berbisnis 5 bidang usaha. Pertama, bidang usaha pertanian. Kedua, di bidang kartu kredit. Ketiga, bidang parfum. Keempat, bidang elektronik. Dan kelima, bidang kos pemini mas belian. Nah, jadi 5 usaha ini yang saya jalanin pernah mengalami sukses selama 18 tahun. Tapi 12 tahunnya gagal, total 30 tahun ya. Ya, dengan bekerja 30 tahun itu dapat uang kurang lebih mungkin bersih dari untuk sayanya 1 miliar lebih lah mungkin ya, tapi 30 tahun. Jadi kerja sepak terjang dalam berbisnis 30 tahun yang lalu itu sampai 2018 ya, sampai sekarang ini berarti saya lihat itu masih kurang bagusnya ya, walaupun 18 tahun pernah mengalami sukses. Jadi dari tahun 1986 itu berarti 36 tahun yang lalu kan ya, 36 tahun yang lalu berarti saya bekerja 50% yang sukses ya, berarti kalau dinilai secara keseluruhan 36 tahun kerja ya. Nah, jadi 14 tambah 2 16 tahun 86 ya. 86 berarti 14 38 tahun, justru tidak sampai 50% ya, 40% lebih. Makanya hidup belum sukses lah ya. Jadi 38 tahun suksesnya 18 tahun, 20 tahun yang tidak suksesnya. Wah, ini baru kebaca saya ya. Ternyata berbisnis itu tidak mudah ya. Nah, tapi kalau yang saya lihat orang 30 tahun bekerja itu dia sudah sukses besar, bahkan jadi kolong merah ya. Ya, apa boleh buat, hidup masing-masing sudah diatur oleh Tuhan, kita sudah berusaha ya. Nah, jadi saya lanjutin buku yang kedua, isi buku yang kedua ya. Tahun 1993 saya melihat keadaan perkembangan zaman dan melihat teman-teman dari perantau perantauan, terutama dari Jakarta. Saya merasa penasaran dan mencoba untuk datang ke Jakarta selama 10 hari keliling Jakarta. Setelah pulang dari Jakarta, maka pikiran pun berubah dan mengambil keputusan untuk merantau ke Jakarta. Ya, keluarga merasa pasrah padahal keadaan saya sudah mulai mandiri dalam keuangan. Sempat membangun rumah dan saat ini saya tinggal bersama keluarga membangun rumah selama 3 tahun, menyumbangkan hasil lada seberat 550 kilo, belum termasuk bahan tiang rumah dan yang lain. Artinya 40% bangunan rumah dilengkapi dapur dan sumur serta toilet. Saat di tahun 1993, keadaan ekonomi di daerah saya baru beberapa rumah saja yang rumahnya setengah ton dan atapnya genteng. Dan saat itu, jika tidak merantau untuk beli motor baru, beli cash, saya mampu untuk membelinya dari hasil panen lada tersebut. Namun setelah 10 hari ke Jakarta, godaan untuk bekerja di Jakarta sangat besar. Maklum, keadaan di daerah sangat jauh dibandingkan di Jakarta. Keinginan kuat ke Jakarta sangat besar, padahal saat itu punya pikiran usia 25 tahun mau menikah, karena keadaan mandiri sudah tercapai.
berangkat naik pesawat Borak ya, dari Pangkal Pinang ke Jakarta. Saat di bandara Pangkal Pinang, sempat bicara kepada seseorang bos perusahaan yang dijalankan adalah perusahaan milik abang dari istrinya. Dan sebelum pesawat berangkat, saya mendapat tawaran kerja. Katanya, kapan saja kamu mau bekerja, kamu bisa langsung kerja. Setelah sampai di Jakarta, dapat lagi tawaran dari bos adik saya untuk menangani perusahaan yang ada di Bandung. Namun pemikiran saya saat itu masih ingin jalan-jalan dan sangat gengsi untuk mau bekerja karena punya pikiran beberapa yang bisa dibayar jika saya kerja. Sebelum berangkat ke Jakarta, usaha lada ditinggalkan. Setelah di Bandung, saya ingin coba kerja di toko kelontong. Ternyata hanya 1 minggu dan saya tinggal di tempat kakak ibu saya. Dalam pikiran tetap mau bekerja di Jakarta. Dan setelah pulang pergi Jakarta Bandung, saya mencoba jualan baju keliling Bandung. Itu juga bertahan hanya 1 minggu. Setelah pulang ke Jakarta, akhirnya berpikir kerja di Solven and Gas. Tawaran dari bandara, dari pos waktu ketemu di bandara Bangka ya, saya terima. Setelah berjalan 3 bulan, merasa pusing dengan keadaan kerja walaupun menjadi wakil manajer. Saat itu saya pusing karena anak buah perusahaan bandel. Dan setelah 3 bulan saya berhenti kerja dan dijanjikan naik jabatan manajer. Namun saya tetap tidak mau bekerja lagi karena pusing dan stres, maka saya tetap berhenti kerja. Dan akhirnya setelah 1 bulan menganggur kerja di toko material dan bertahan 3 bulan karena gaji kecil, dan menganggur lagi selama 1 bulan. Akhirnya kerja di kaca dan aluminium selama 3 bulan, berhenti lagi karena terlalu capek ya waktu itu ya, kerjanya lumayan berat. Saat menganggur, dapat tawaran dari manajer proyek ITC Fungsi dan saya kerja 1 bulan. Karena tahun 1994 saya masuk Kristen dan ada acara di gereja. Setelah selesai jam kerja, manajer minta saya lembur dan akhirnya saat itu saya minta berhenti karena dianjurkan lembur kerja. Setelah dapat pekerjaan di toko material selama 3 bulan, saya melamar ke perusahaan ekspedisi kayu dan berjalan 1 tahun 4 bulan. Berhalangan lagi dengan kegiatan lagi, yaitu dengan kegiatan gereja, dan akhirnya juga saya berhenti. Walaupun posisi jabatan dari wakil bagian pembelian dan penjualan naik jabatan terakhir mengontrol mesin di pabrik kayu Orfan. Saat menganggur, saya janji mau kerja bukan perusahaan yang atur waktu kerja, tetapi saya yang atur walaupun kerja sama orang. Oke, berhubung udah hampir 10 menit, saya selesaikan dulu ya isi buku yang kedua ya. Penasaran, Anda tonton terus ya, bagaimana saya sepak terjang saya merantau ya sampai sekarang. Oke, mungkin ini buku isi buku pengalaman saya 30 tahun ya. Anda penasaran, tonton terus. Luar biasa, luar biasa motivasi dari saya sepak terjang berbisnis ya.